Salam santun, salam hormat, salam sejahtera untuk semua sahabat YouTube. Saya sedang berada di daerah Cibuntu. Cibuntu ada di daerah Jogja, masih di daerah Bogor. Alhamdulillah di tempat leluhurnya Abang Anis yang sebelumnya kan siapa nih? Kan ada sama Kang Didi ya, maksudnya di luar itu pasar. Jadi ketika itu kita ziarah saking fokusnya sahabat, kami ngidui, gak apa-apa lah ya. Tapi intinya tujuan kita ziarah di sini alhamdulillah udah sampai. Kalau luhurnya Kang Didi ya, salah satu di pusatan Nusantara Jawa Official. Jadi intinya sahabat, makna daripada ziarah itu sebenarnya mendoakan para leluhur yang sejatinya kita biar bagaimanapun selalu ingat jasa-jasanya beliau, karena biar bagaimanapun beliau itu telah berjasa memperjuangkan sehingga kita ini sampai sekarang menjadi muslim ya, ini dengan perjuangan beliau menghargai kita datang berdoa cukup tadi. Ada tawasul, tahlil, tahmid, ya, dan setelah itu kita berdoa. Alhamdulillah berkahnya di situ sahabat. Bukan meminta, bukan enggak ada. Meminta tetap minta kepada Allah, bukan kepada makam. Makam itu sejarah, ya, menghargai daripada perjuangan beliau yang menyebabkan agama Islam. Dan sosok beliau ini memang sederhana, ya, sederhana. Abah Anis ini luar biasa orangnya sederhana, tetapi yang saya pegang ucapan-ucapan dan nasihat beliau adalah jaga perilaku, ucapan dan perbuatan kita supaya baik. Kalau itu semua baik, insya Allah Allah akan redha. Kita ini hidup mencari redha-nya Allah, ya, tidak perlu kita banyaknya ini banyak itu, enggak. Ini redha-nya Allah, redha enggak kita sama Allah. Dan minta redha-nya juga kepada Allah sahabat, ya, intinya alhamdulillah. Jadi sudah berapa tahun Kang Ade ini dulu? Sudah lama sahabat. 2 tahun. Jadi alhamdulillah masih ada keturunannya yang bagus di tempat ini ya. Bahkan tempat ada tapaknya ya. Ada tempat tapaknya di batu itu. Alhamdulillah karena malam ya nggak kelihatan, pagi-pagi mungkin kelihatan. Jadi sahabat, artinya kita ambil hikmahnya daripada ziarah ini. Hikmahnya itu adalah menghargai perjuangan beliau dan kita mendoakan beliau. Insya Allah ketika kita mendoakan beliau, saya yakin beliau mendoakan kita sebagai cucu dan juga hidup berkah ya, dan di akhirat doanya itu yang luar biasa. Makanya para awliya itu jelas di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, inna awliya Allah wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para awliya itu tidak ada khawatir di dalam dunia ataupun di akhirat, karena sejatinya beliau itu selalu berperilaku baik dan hatinya insya Allah bersih. Ini yang kita ikuti jejak beliau ya, supaya tidak khawatir di alam dunia dan di akhirat nanti. Karena bekal kita ini di dunia, perbanyaklah kita silaturahim, jangan pernah mencari musuh ya. Perbanyak silaturahim, insya Allah kita akan banyak saudara. Banyak saudara, insya Allah kita banyak rezeki. Banyak rezeki, insya Allah panjang umur untuk ibadah ya, insya Allah. Artinya kenapa kita ini bukan orang baik, guru pernah tidak baik ya, tidak pernah baik lalu kita belajar untuk baik. Sesungguhnya orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang baik itu pernah berbuat salah lalu dia memperbaiki kesalahannya, maka dia menjadi baik aja dulu.
paling utama silaturahim kita baik kepada saudara kita yang jauh ataupun yang dekat, ya. Sahabat, itu aja makna daripada ziarah. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan selalu, ya. Mudah-mudahan buatan rezeki, ya. Ibadah, dan mudah-mudahan sih, ya, kalau pas sahabat semua mendoakan, insya Allah, kalau mana kalah nanti ada rezeki, yang Allah panggil kita ada rezeki, bisa menuju ke Mekah Al-Mukarramah, menuju ke Ka'bah. Insya Allah, ya sahabat, doanya. Terima kasih. Jadi itu aja makna daripada ziarah yang dan bertepatan di tempat Abah Anis leluhurnya Kang Didi sama Kang Ade, ya. Sahabat, tetap jangan pernah bosan dukung dan tonton di channel Pusaka Nusantara, channel official. Jangan lupa like, subscribe, and comment, ya sahabat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.